lengkapnya adalah Ustadz Dr. Haji Miftaur Rahman El Banjari MA. Lahir di Desa Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada 16 Maret 1984. Dia adalah seorang penulis buku-buku nasional bestseller di Elex Media Komputindo, Gramedia Jakarta. Master Motivasi dan Trainer, Dai dan Pembicara Publik, dosen pasca sarjana, pakar bidang tafsir dan bahasa Arab, entrepreneur muda. Pada usia 29 tahun, dia telah berhasil meraih gelar doktor termuda bidang sastra dan bahasa Arab di Institute of Arab Research and Studies Arab Liga University Cairo, atau lebih dikenal Jamiah Dual Arabiyah Cairo Mesir. Pendidikan S1-nya diselesaikan di IAIN Antasari Banjarmasin dengan waktu tercepat dan berhasil meraih nilai Kamlot di Fakultas Tarbiyah Prodi Bahasa Arab. Pada tahun 2006, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program S2 pada bidang sastra dan bahasa Arab di Institute of Arab Research and Studies, Kairo, Mesir, hingga berhasil menyelesaikan program doktor termuda pada usia 29 tahun. Ustadz Miftaur Rahman juga pernah diundang untuk diwawancarai sebuah stasiun televisi Mesir secara eksklusif atas judul tesis yang telah digarapnya. Dunia akademis dia jalani sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi untuk mengajar mahasiswa S1, S2 hingga S3. Ustadz Dr. Miftaur Rahman El Banjari MA juga bergelut dalam dunia bisnis tour and travel. Baik di dalam maupun luar negeri, dia sering mendapatkan kesempatan mengunjungi tak kurang dari 5 negara di dunia. Dalam dunia kepenulisan, nama Ustadz Dr. Miftaur Rahman El Banjari MA sudah tidak asing lagi. Dia adalah seorang penulis produktif yang telah menuliskan puluhan judul buku. Di antara karya-karyanya, Energi Sukses, Revisi Dahsyatnya Potensi Ahsanut Taqwim, National Bestseller Keajaiban 1000 Dinar, National Bestseller Menyingkap Kode Rezeki Ilahi, The Secret Membongkar Magnet Rezeki Ilahi, novel Di Bawah Cahaya Langit Negeri 1000 Menara, Berdamai Dengan Takdir, Ya Allah, Please Kabulin Doaku, Beginilah Rasulullah Berbisnis, Jangan Sakiti Rasulullah, Mengukir Senyum di Wajah Rasulullah Al-Mustafa, Cinta 1000 Dirham, Mengukir Senyum di Wajah Al-Mustafa, The Secret of Al-Fatihah Kode, Menyingkap Kode dan Sinyal Ilahi Menggapai Kesuksesan, dan masih banyak karya lainnya. Ustadz Dr. Miftaur Rahman El Banjari telah berbicara di hadapan ribuan orang dan menginspirasi banyak anak muda untuk menjadi entrepreneur muda yang sukses. Ustadz Dr. Miftaur Rahman El Banjari adalah salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang terus berjuang dan belajar demi membuktikan kepada dunia bahwa tanah air kita mampu melahirkan generasi terbaik yang hebat dan mampu dibanggakan. Fadilatul Doktor Miftaur Rahman Al Banjari, Masya Allah, tabarakallah. Beliau banyak menulis membela fitnah-fitnah yang ditujukan kepada saya pribadi dan ustaz-ustaz yang lain. Anak-anak muda semangat, karena kita bersama dengan ustaz muda berprestasi, doktor, maka tak ada kurangnya, walaupun kesempurnaan milik Allah. Gunakan manfaat sebaik-baiknya, ngaji melalui medsos, follower-follower. Jangan lupa ambil hikmat. Al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa haqqu biha, mana dia mendapatkannya, maka dia yang lebih berhak. Macam mana kita nak jemput rezeki? Enak lagi. Tapi kalau nak tahu apa yang best, apa yang ajaibnya, kena hadirlah ke program ni. Seminar KSD ni yang pertama kali diadakan di dalam Malaysia, sangat best. Hari ni saya belajar ada 7 formula yang rahsia yang ustaz tak ada tulis dalam buku dia. Itu yang saya dapat, macam mana sebab apa kita nak jadi kaya, sebab apa kita perlu kaya dan sebab apa kita perlu berjaya. Seminar KSD ni memang terbaik. Macam mana kita nak kekalkan perniagaan, lepas tu
di samping berniaga kita dah apa macam macam mana kita nak dapat keredaan Allah pada melalui bersedekah lepas tu dengan amal-amal yang lain lah. Saya Nadia Azaman dari Jompi Event Services. Syukur Alhamdulillah hari ini kami berjaya menganjurkan seminar keajaiban Sibu Dinar yang menjemput speaker dari Indonesia, Ustaz Dr. Haji Miftahur Rahman, penulis 14 buku National Bestseller yang kami jemput khas untuk hari ini. Dan esok ada personal coaching untuk peserta-peserta terpilih. So insyaAllah lepas ni kami akan menganjurkan lebih banyak lagi seminar untuk menyebarkan lebih banyak manfaat lagi kepada ramai rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Candy Power!